Ratusan kalangan intelektual mahasiswa dari beberapa universitas dan dari berbagai organisasi kemahasiswaan mengadakan diskusi serta dialog interaktif dengan para pembicara yang mengangkat tema peluang bonus demografi dan Indonesia maju di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Diskusi membahas tema dari berbagai aspek terkait bonus demografi yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Turut hadir pula Martin Alsiahaan, Ongki Fajrul Rozi. Dalam diskusi ini juga membahas konteks kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan mengeksplorasi strategi dan kebijakan yang dapat diambil untuk memanfaatkan berbagai peluang demi kemajuan bangsa. Dalam diskusi ini juga membahas konteks kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan mengeksplorasi strategi dan kebijakan yang dapat diambil untuk memanfaatkan berbagai peluang demi kemajuan bangsa. Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara Diskusi Rio Tripe menjelaskan dalam keterangannya bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi yang mana proporsi penduduk usia produktif mencapai angka yang signifikan. Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara Diskusi Rio Tripe menjelaskan dalam keterangannya bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase bonus demografi yang mana proporsi penduduk usia produktif mencapai angka yang signifikan. Namun dikatakannya bahwa potensi ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pengangguran, kualitas pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang merata.